been so far away. Will we travel through the night? I see the walls. Hi guys, apa kabar semua? So ketemu lagi kita dalam video kali ni. Tapi video kali ni aku record baliklah voice aku sebab aku nak share pengalaman aku dekat sebuah kampung yang aku masuk semasa aku dekat Sabah. Macam korang boleh tengok sekarang ni aku tengah berjalan dekat atas jambatan gantung yang pada aku agak menakutkan lah sebab dia tinggi weh. Nampak macam rendah kan tapi dia tinggi. So dalam masa ni aku dengan abang ni, lupa nak beritahu nama abang ni. Nama abang ni Abang Bukiat atau Abang Rocky. Dia ni lah yang masa aku dekat kampung tu yang banyak tolong aku, yang banyak beri aku bantuan lah selama 3 hari aku duduk kat kampung tu. So masa ni macam korang boleh tengok, kita orang tengah jalan atas titik ni, jambatan gantung. Kalau korang boleh tengok pun jambatan dia agak rare lah, memang susah lah kalau nak jumpa dekat Semenanjung jambatan macam ni kan. Masa ni kita orang tengah nak pergi cari ikan, nak pergi menjala ikan untuk makan petang lah. So kat sini, kat kampung ni, kalau korang tak pergi cari makan, korang tak makan lah petang tu. Sebab kita tak boleh simpan bahan mentah sebab tak ada petik ais. Jadi kalau macam nak makan ikan atau ayam tu, kena bagi habis hari tu ataupun kena pergi tangkap lah setiap hari, pergi tangkap ikan kan. So kat situ makanan dia fresh lah. Setiap hari makan makanan yang fresh, yang baru kita tangkap kan. Memang best lah kan. Macam korang boleh tengok, ada batu selonggok kat bawah tu. Tu adalah tempat untuk abang ni bagi makan ikan lah. So ikan akan bermain dekat area situ. Jadi bila kita nak menjala tu, ikan tu sentiasa ada dekat area batu tu. So macam sekarang ni, kita duduk dekat atas titi ni. Abang ni bagi tahu aku untuk kita tengok badan ikan tu, dia macam berkilat lah kalau dari atas ni kan, kena cahaya pantulan matahari yo. So nanti bila kita turun, kita tahu dekat spot mana yang akan ada banyak ikan untuk kita jala. Kenapa kita kena tengok ikan tu dari atas? Sebab kalau dekat tepi, nanti kita tak nampak badan ikan tu. So kita tak tahu dekat mana ikan tu ada. Dan bila kita pergi ke dekat tebing, nanti ikan tu dah tahu dan dia akan lari lah. Dia tak akan duduk satu tempat. So susah sikit lah untuk kita nak menjala ikan dekat situ nanti. So lebih kurang macam ni lah rutin orang kampung dekat sana. Kalau korang tak pergi cari makan, maka tak makan lah korang petang tu. Aku kagum dengan kehidupan orang kampung dekat sana. Dan pada masa yang sama, dia mengajar aku erti bersyukur lah dengan apa yang aku ada. Walaupun aku bukanlah datang dari keluarga orang yang senang juga, tapi benda ni korang takkan dapat kalau korang tak keluar daripada comfort zone korang. Sebab pengalaman ni sedikit sebanyak membukakan mata aku lah tentang erti kesyukuran dalam hidup ni. Semasa aku datang ni, dekat kampung tu adalah musim kemarau. Macam korang boleh tengok ni, air dia cetek dan jernih sebab air dah surut. Dan masa tu air takungan dekat rumah ataupun air graviti tu dah habis lah. So sepanjang 3 hari aku dekat kampung tu, memang aku mandi sungai lah kan dengan abang ni. Dan pengalaman yang paling best masa aku dekat kampung tu, aku rasa adalah pengalaman aku first time makan padi kampung ataupun padi bukit. Tu memang best lah. Rasa dia memang lain gila, memang sedap. Dan makan masakan kampung lepas habis main-main air, pergi tangkap ikan, pergi jala ikan, lepas tu dapat balik masak pula masakan kampung. Memang best. Padi bukit yang aku makan tu dia macam merah-merah sikit. Aku tak salah aku, nama dia adalah padi bukit maranggang. Abang ni beritahu, kalau tak salah akulah. Macam korang tengok dalam gambar ni, ni kat rumah abang tu lah aku makan kat sana kan. Setelah hampir 10 minit kita berjalan sembang-sembang tadi, ni kita dah sampai dekat penghujung jambatan tu. Macam korang boleh tengok sini, ada juga ladang-ladang sawit untuk diorang punya sumber pendapatan lah. So ni kita nak turun ke bawah untuk pergi menjala ikan. Jom kita turun bawah. Okay, sekarang ni kita nak menjala ikan. So kita kena slow-slow lah untuk pergi ke tebing sebab takut ikan terkejut dan lari kan. So kita macam kena tunggu dulu, tengok ikan tu lepak-lepak, dia main dekat air. Kita tunggu kejap, tengok, and then kita paling jala tu. Tapi jala dekat sini kita tak boleh tarik macam jala biasa sebab dia ada banyak batu. Jadi kita kena turun lah dalam air untuk tangkap
secara manual lah, kira angkat ikan tu yang mana terperangkap kat dalam jala tu. Kalau kita tarik, jala tu habis lah, ikan tu keluar celah-celah batu kan. So ni kena tangkap seko-seko lah. Ini antara proses yang pada aku susah juga ah. Yang best pasal abang ni sebab dia cakap Kedah juga dengan aku. Sebab dia pernah duduk Semenanjung lebih kurang 22 tahun dan 7 tahun dia duduk dekat Kedah lah. So memang tak ada masalah lah sembang cakap Kedah dengan dia kan. Memang fluent gila lah dia punya Kedah. Aku faham dia, dia faham aku kan. Jadi bila dia orang Kedah ni, banyaklah benda aku dengan abang ni boleh sembang kan. Dia rasa macam hang lepak dengan member-member lah, sembang pasal tempat hang, pasal tempat aku, macam tu lah. Memang best lah kan. Sepanjang aku lepak kat rumah 3 hari tu, banyak lah benda pengalaman dia share dengan aku semasa dekat Semenanjung. Macam korang boleh tengok sekarang ni, tu dia ikan dia. Tak ada lah besar sangat, tapi boleh lah lepas untuk jadi santapan di petang hari kan. Yang mana kecil abang ni lepaskan balik lah, sebab tunggu dia besar kan baru kita boleh ambil dah. Masa aku keluar pergi menjala ni lebih kurang pukul 3 macam tu sampai pukul 5. Lebih kurang 2 jam lah aku pergi menjala dari pinggiran sungai besar tu sampai jumpa anak sungai kat tepi-tepi tu pun kita orang pergi menjala juga lah, cari ikan lah. Dekat sini pot ikan memang baik lah, memang banyak lah ikan kecil-kecil. Aku tak pasti lah ikan pot, tapi memang banyak. Dan macam korang boleh tengok sekarang ni, ni adalah tempat perangkap ikan lah yang dibuat sendiri oleh orang kampung kat situ. Sampai ke tengah sungai pun kita orang pergi menjala ikan. Dekat sini aku adalah tolong-tolong dia sikit tangkap ikan kan. Macam sekarang ni korang boleh dengar air sungai ni mengalir, memang best way, dengan sejuk lagi. Rasa fresh gila duduk dalam air tu tangkap ikan kan. So ni korang boleh tengok, ni adalah perangkap ikan jugalah yang ada dipasang oleh orang kampung kat situ. Dia macam buat apa tu, benteng lah lebih kurang. Okay, so ni adalah kawasan kampung tu lah. Adalah padang dekat tengah-tengah kawasan situ untuk orang kampung situ beriadah lah, petang-petang main bola ke main sukan apa yang diorang nak main kan. So petang tu aku adalah join main bola tampar sekali dengan diorang ni. Best lah, happening juga lah petang tu.